Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembacaan surat Al-Fatihah beserta artinya dengan gerakan tangan. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahir, dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdina shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul Azim. Demikian pembacaan surat Al-Fatihah beserta artinya dan dengan gerakan tangan. Selanjutnya, mari kita saksikan praktek pembacaan surat Al-Fatihah dengan artinya oleh santri-santri TPA Firdaus yang ngaji pada ba'da asar. Mari kita mulai pembacaan surat Al-Fatihah dengan artinya serta diikuti dengan gerakan tangan. Siap semua? Siap. TPA Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saksikan pembacaan surat Al-Fatihah beserta artinya dengan gerakan yang akan dibacakan oleh santri-santri TPA Firdaus yang ngaji ba'da maghrib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu bukan jalan orang-orang yang tentang murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Demikianlah pembacaan surat Al-Fatihah beserta artinya oleh santri-santri TPA Firdaus dengan gerakan tangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.